kenapa lah kau masih muda? Di mana lah tempat aku nak bermanja? Hari cik tak makan. Kalau cik sakit, semua orang dalam rumah ni susah, cik. Macam mana aku nak makan, Abu? Selama ni aku makan bertiga. Sekarang tinggal berdua. Asal makan saja, tak
teringat arwah makcik kau tu. Rezeki Allah. Rezeki Allah. Makan. Makan jangan malu. Bulan ini aku potong gaji kau tahu. Bulan Cik. Suruh makan. Cik tak mau makan. Sekarang kan dah sakit. Aku ni sakit. Bukan sakit pasal tak makan, nak bu. Aku sakit apa, Cik? Aku ni sakit pasal tidur keseorangan. Oh, Encik nak tidur berdua. Senang saja. Cik boleh pilih. Nak tidur dengan saya ke? Atau nak tidur dengan Labi ke? Tidur dengan kau berdua buat apa? Seram belum tegak aku. Kalau Encik nak mau tidur dengan kita berdua, saya boleh tolong carikan anak dara yang cantik buat Encik. Ya kan, Abi? Ya, Encik sekarang orang bujang. Encik boleh kahwin dengan siapa saja Encik suka. Encik, sekarang tak boleh. Mak Encik baru mati 40 hari. Kalau Encik nak kahwin juga, terpaksa menunggu 100 hari. Aduh, ada teman aku. Abi. Ya, Encik. Ada apa, Encik? Abang Rabi, tolong pijitkan kepala Manisa. Pasal pijit jangan susah, Encik. Kalau Encik nak pijit, pukul 3 pagi pun saya datang. Abang Labi. Saya. Selama Mak meninggal, Manisa susah sekali nak dapat tidur. Kenapa Encik tak beritahu pada saya? Saya boleh dendangkan Encik tidur. Betul ke Bang Labi? Betul, Cik Manisa. Dendangkanlah Bang Labi. Thank you.
tidaklah kekal. Tentukan pulang di mana berasal. Janganlah sedih, hai janganlah pilu. Serahkan pada Allah yang satu. Mana balamu? Ketirkan sini, Oji. Tolak-tolak ni labu. Kau betul-betul nak mampus, ya? Selain pada kau menyanyi, apa kau buat dengan Manisah, Labi? Aku tak buat apa-apa. Cik Manisah suruh aku picit-picit yang kepalanya, aku picitlah. Lagi? Sudah aku picit, aku naik seronok. Aku hurut-hurut ke rambut dia. Kau hurut-hurut ke rambut dia? Lagi? Lepas tu aku naik geram. Cubit-cubitkan bibinya, labu. Kau cubit-cubitkan pipi dia, ha? Lagi? Lepas itu Cik Manisah pula naik geram. Terus, cepat. Dia cium aku dekat sini. Dia cium? Biar lagi. Kau tak boleh salahkan aku, labu. Cuma kau luruskan tangan kau. Alamak. Teruklah aku. Lagi panjang tangan dia. Labu, buat apalah kita bergaduh? Kita berdua kan dah mengaku saudara. Kan lebih baik kita berdamai. Ya, kita berdamai. Mari kita berdamai. Allahumma sayyidina. Labi, kau ada pujaan hati. Aku pun ada pujaan hati. Kau ada skipping gambar. Aku pun ada skipping gambar. Kan gitu? Kenapa? Sekarang, bagilah aku tengok gambar pujaan hati kau tu. Tak bolehlah, Bu. Itu rahsia aku tu.
Kau tunjukkanlah gambar kau tu. Aku tak boleh. Kau dah lari. Kau nak rahsia bila kita nak tengok. Sekarang mari kita tunjuk sama-sama. Pegang gambar. Satu, dua, tiga. Hari ini putus saudara, putus sahabat, putus semuanya. Elami, ini kepala bapak aku. Ini kepala bapak engkau. Kalau kau nak jantan, kau berani, kau turun lebih dekat kepala bapak aku. Apa lagi? Marilah. Kepala bapak kau ya? Ya. Ini. Ha. Ha. Hai. Sekarang kau pijak pula kepala bapak aku. Kau layak-layak kepala bapak aku sampai jadi roti. Roti canai ya? Ha. Banyak. Aku buka langkah 12. Hai, tak adil. Kau layak-layak kepala bapak aku diam. Aku tweet sikit kepada bapak kau serbu kau nak perang dengan aku, perang sahabat dia. Tak adil, Nabi. Nabi, mari kita bertumbuk cara halus-halusan. Lemah, lembut, macam dipuput oleh sang bayu. Halus-halusan. Mesti tertib, yang dulu didulukan. Yang kemudian, mesti dikemudiankan. Halusan macam mana? Ya, jangan keluarkan dah. Ready, jangan. Ada orang mau pakai. Siapa kau punya nama? Rocky Labu. Rocky Labu? Champion of the Screw. Kau? Saya. Joe Labi. Joe Labi? Champion of the Spanner. Boy, macam Joe Louis dengan Rocky Marciano. I think kau jadi second day. Bawa dia orang tukar pakaian. Mana kau pakai jambi ya? Yalah, orang nak pergi berat penumbuk. Apa yang kau jambi? Besi, maha besi. Besi datang daripada Kedah. Nak pergi, kau gigi pergi. Biar tinggal gusi dengan lidah. Amboi, teruknya. Labi, lebih baik lekas kau mengucap sebelum kau naik atas ring. Nanti kau kena penumbuk sulung aku satu, kau mati tak nak mengucap, Labi. Kalau gitu aku nak jambi juga. Pergi berderak, mari berderak, berderak, mari. Jadi bau. Kalau kudis dah bercampur dengan kurap, tangan tak berhenti asyik menggaru. Apa pula tu? Aku nak bagi lemah semangat. Teruklah aku. Barulah kena buku dengan kuat. Pergi berderak, mari berderak. Kalau kudis bercampur kurap, pergi berderak, mari berderak. Sudah siap semua? Sekarang kau, Joe Labi. Mari timbang sini. £100, Cik. £100. Kau ingat, Jamal, £100 Joe Labi. Baik, Cik. Sekarang kau berdua bertukar pula. Rocky Labu. Wah. £175, Cik. £175? Tapi dia punya badan kurus. Joe Labi lagi gemuk daripada dia. Macam dia boleh lebih pound? Kalau Encik mau tahu, orang dawai pulang besi. Itu berat tu. Curah-curah cepat. Ambil glob. Jangan tunggu lama-lama. Nanti otak aku pun boleh jadi gila. Cepat sikit. Kasih dia orang pakai glob. Ha.
Pada malam ini, kita akan mengadakan suatu perlawanan boxing yang istimewa di antara Rocky Labu, Champion of Screw. Dan pasangannya, Joe Labby, Champion of Spana. Sehingga salah seorang daripada mereka didapati kalah atau mati, tidak dikira akan berapa round pun. Belum lagi dah. Barang siapa di antara mereka didapati menang, mereka akan dikawinkan dengan seorang gadis jelita yang bernama Manisa. Apa main boxing dekat luar tadi? Kalau kau nak main boxing dekat luar tadi, dekat tanjung rambutan sana ada gelanggang bagus tempat kau. Kau boleh main luar ring, dalam ring, bawah ring pun kau boleh main. Janganlah marah, cik. Tak marah. Tunggu nasihat. Tuhanku, ku ampunkanlah dosa aku. Di mana dua orang ini dah terlepas, bikin menyusahkan otak aku, menyusahkan kaum-kaum boxing di dalam dunia ini. Ni apa pun boxing ni ada pakai main dekat tali-tali, ha? Aku fikir kalau korang berdua nak main boxing pakai dekat tali-tali, aku nak retire daripada Jerry Lepi. Aku boleh jemput satu Lepi daripada Tanjung Rambutan untuk menjaga korang berdua. Dia ada lebih bagus daripada aku. First class. Tip top. Kau main boxing mana boleh main gigit telinga?
Bodoh, kenapa kau lambat kasih paham? Wah, kau pukul aku, ha? Ah, mula sekarang. Steady, 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 steady. Nasib baik Joe Louis tak ada kat sini. Kalau Joe Louis ada kat sini, dengan aku sekali kena tembak. Ini boxing internasional. Ah, ini macam apa? Oh, engkau main boxing siam ya? Ah, ini mau datang boxing Melayu. Dia bersilap pula. Cet! Cet! Aku nak telefon mental hospital. Kalau ada kosong, aku sendiri yang nak masuk. Sana ada lebih aman daripada dua orang. Lawan macam ni, cepat. Wah, champion dunia pun tak ada lawan sampai begini. 127 round. Thank you.
perlawanan malam ini dimenangi oleh... Kau pun kau juga. Satu. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Halo Anji, siapa benar? Tiga-tiga sekali kalah dengan aku sekali. Bapak, macam anak teruna nampaknya. Kenapa bapak tak pakai serban? Yang sebenarnya, bukan bapak tak mau pakai serban. Bapak dah lupa mengikatnya tu. Dulu bapak ikat kan boleh? Dulu bukan bapak yang mengikat. Arwah mak kau yang mengikat serban tu. Takkanlah bapak tak belajar masa bapak pergi Mekah dulu. Belajar tu memang belajar. Dah lama lupalah. Sudahlah nak. Kalau bapak tak pakai serban, orang kan tahu juga bapak ni siapa? Haji Bahir. Tinggallah nak. Bapak ni nak pergi mana? Nak pergi kapan? Bukan. Nak pergi ke ofis. Tinggallah nak. Bapak ni dah berterbiat agaknya. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Encik. Encik ni tak lupa apa-apa ke? Lupa? Tak ada. Lupa apa lagi? Hari tak hujan, buat apa kita bawa payung? Bukan payung, Encik. Sarban. Sarban? Ya. Sarban aku basah semua. Kena hujan tadi malam. Hujan? Malam tadi tak hujan. Kau palingkan aku ya, Labi. Budak ni. Sekali aku lasin kau nanti, baru kau tahu. Selamat pagi.
Oh, kau perlikan aku ya? Tarim ni bilang, Pak Haji ni sehari-hari handsome saja. Macam Rock Hudson. Muka aku ni macam Rock Hudson. Kamu dah makan semua? Belum, Cik. Ahmad? Ya, Cik. Kau pergi di hotel depan tu, kau order 3 mangkuk kopi. Telur setelah masak. 2 biji tiap-tiap seorang. Terima kasih, Cik. Cik Haji Bakil belanja pagi ini, tahu? Baik, Cik. Terima kasih. Apa aku cakap? Betul tak? Haji Bakil pantang dipuji, kau tahu? Betul, Mak. Dia puji, Cik. Kau pergilah. Oh, dah pergilah. Selamat pagi, Encik. Encik nak beli kain? Hari ini semua kain baru, Encik. Saya nak beli kain putih. Berapa harganya satu ela? RM1. Kalau satu kayu? RM40, Encik. Tak boleh ke kurang sedikit? Sebab kain ni ialah untuk anak-anak yatim. Anak yatim? Berapa banyak cik nak beli? 5 kayu. 5 kayu? Oh, begini cik. Lebih baik cik sendiri berjumpa dengan tuan saya. Saya rasa harganya boleh dapat kurang sedikit. Sebab angin dia hari ini ada sikit baik. Tunggu sekejap ya. Masuk. Di luar ada seorang perempuan bukan main cantik lagi. Kau semua cantik. Lembu diberi gaun, kau bilangkan cantik. Sumpah, Cik. Begini. Potongannya tak ubah macam arwah isteri Cik dulu. Itu cantik tu. Apa maunya? Dia nak beli 5 kayu kain putih. Harganya dia minta kurang sedikit. Suruh dia masuk. Baik, Cik. Cik, silakan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Osman, ya, Cik. Aku hadiahkan lagi 2 biji telur setengah masak buat kau. Pergi dekat. Terima kasih, Cik. Silakan. Kenal dengan saya, Haji Bakil. Murniati. Silakan. Terima kasih. Cik Murni datang kemari untuk menawar kain putih, bukan? Benar. Kenapa banyak sampai 5 kayu? Sebenarnya kain ini bukan untuk saya, Tuan. Tapi untuk anak-anak yatim. Oh, untuk anak-anak yatim? Apa hubungan Cik Murni dengan anak yatim? Saya adalah salah seorang gurunya, Tuan. Oh, guru. Ya. Kalau Tuan tak percaya, ini bukti ya. Terima kasih. Kalau begitu tak banyak murid Cik Nur. Banyak, Tuan. Ini hanya dalam jagaan saya saja. Oh, banyak juga ya. Yang tua-tua bangka ni anak yatim juga, cikgu. Mana? Tidak, Tuan. Dia ialah guru-guru yang mendidik anak yatim. Jangan marah, cikgu. Tak apa. Yang ini ibu cikgu Murni? Bukan, Tuan. Dia ialah guru besar sekolah anak yatim. Oh. Hehehehe
Ah, yang ini siapa pula, Cikgu? Yang ini ialah guru kecil, Tuan. Bagus. Bagus jiwa Cikgu Mukni. Sama dengan jiwa saya. Saya cinta kepada anak yatim. Termasuk Cikgu Mukni. Osman, Osman. Saya, Encik. Kau bungkuskan 10 kayu kain putih, kau berikan kepada Cikgu Mukni. Baik, Cik. Cik, ini budak-budak di luar dah minta telur lagi yang macam, Cik. Jangan dikatakan telur. Kepala gajah pun sekali kau nak makan, makanlah. Haji Bakil sanggup membayarnya. Terima kasih, Cik. Memang kuli-kuli saya tu manja dengan saya. Sebab dia sayang dengan saya, Cikgu. Berapa harga kain putih itu, Tuan Haji? Cuma harga sekeping gambar. 10 kayu kain putih, bawalah dengan Cikgu Mukni. Saya mau ini saja, okey? Okey. Terima kasih, Tuan Haji. Kembali. Cikgu-cikgu sekalian, saya sebagai guru besar di persatuan ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Cikgu Mukni. Kita menyuruh Cikgu Mukni membeli 5 kayu kain putih dengan harga sebanyak RM200. Tapi Cikgu Mukni mengadakan 10 kayu kain putih dengan tidak ada bayaran satu sen pun. Marilah kita memberi tepukan mesra pada Cikgu Mukni. Cikgu-cikgu sekalian, persatuan kita ini masih kekurangan uang tabung. Dengan apa ke jalan untuk menambah uang tabung kita itu? Cikgu, saya anjurkan supaya kita adakan malam aneka ragam. Cikgu, saya sokong. Bagus. Lagi? Cikgu, saya usulkan bagaimana kalau kita berniaga, Cikgu? Niaga apa, Cikgu? Niaga mesiam? Cikgu, saya usulkan bagaimana kalau kita mengadakan pungutan derma dari rumah ke rumah? Cikgu, saya sokong. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong, Cikgu. Ya, bagus. Cikgu Mukni, aku ni dah lama bujang, Cikgu Mukni. Semuanya aku serahkan dengan kau. Hambur manisnya kau. Tak ubah macam janaku, sayang. Aduh, nyawa. Assalamualaikum. Siapa pula tu? Orang sedang basmara macam-macam yang datang. Labu! Tapi, Cik, dekat kau turun. Lihat siapa yang bawa. Baik, Cik. Nanti. Labu di sini, labu itu sendirian. Baik, Cik. Apa kabar, Cik? Kabar baik, Cik. Dah makan? Sudah. Labu! Aku nampak ada dua orang di tanah. Dia bilang dia dah makan. Ada dua orang di tanah, Cik. Dia bilang dia dah makan. Aku tahu dia di tanah. Takkan di atas bumbung. Perintahnya. Apa dia mahu? Bahlul. Apa dia mahu, Bahlul? Mahu.
derma apa, Encik? Kami berdua ni datang nak minta derma. Oh. Dia datang nak minta derma. Dia datang nak minta derma, Encik. Derma? Derma apa? Derma apa, Labi? Derma apa, Encik? Derma anak yatim. Oh, saya kenal. Saya kenal. Derma anak Muhammad yatim yang tinggal di belakang masjid tu. Nanti. Bukan anak Muhammad yatim. Anak yatim. Anak yang kehilangan ibu bapa. Oh, anak yang kehilangan ibu bapa tu anak yatim, Encik? Betul. Maukan saya, Encik. Dulu saya tak pergi sekolah. Apa? Derma anak yatim. Anak yang kehilangan ibu bapa. Derma anak yatim, Encik. Anak yang kehilangan ibu bapa, Encik. Kenapa kau menangis? Pergi tak ada lelaki perempuan? Labi, lelaki-lelaki ke perempuan? Encik, Encik berdua ni lelaki ke perempuan? Tak sampai tak kenal lelaki-lelaki dan perempuan? Tentulah kami ni lelaki-lelaki, Encik. Lelaki-lelaki ya? Maafkan saya dulu, saya tak sekolah, Encik. Oh, tak apa. Dia bilang dia lelaki-lelaki. Dia bilang dia lelaki-lelaki, Encik. Labi tak tahu dengan dia pondan tak? Pondan? Beritahu aku demam. Labi, Pak Haji demam. Tadi duduk elok-elok ni dah demam. Pak Haji betul-betul demam tak? Tak ada. Encik, sebenarnya Pak Haji tak demam tapi dia suruh bilang dia demam. Pak Haji, Labi dah pecah lubang, Encik. Gila kau punya Labi. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sudahlah masuk, Encik. Duduklah di sebelah saya ni. Labu. Baik, Encik. Ambilkan kursi buat Encik ni. Baik, Encik. Tuan-tuan ni datang nak menjalankan derma anak yatim piatu ya. Benar, Tuan Haji. Bagus. Lah, bagus. Kita tolong anak yatim. Saya ni lebih yatim daripada anak yatim. Yatim yang macam mana, Tuan Haji? Bapak dah mati. Mak dah mati. Istri saya baru mati. Encik jangan bergoyang, Encik. Lagi bagus tuan-tuan carikan derma. Bagikan dengan saya. Tuan Haji orang besar. Yang nak dicarikan derma ni anak-anak kecil, Tuan Haji. Oh, anak kecil. Labu. Saya, Encik. Ambilkan duit aku di kocek tu. Baik, Encik. Ada RM1 saja, Encik. RM1? Bagus. Berikan sama Encik ni. Jangan lupa goyang. RM1 saja, Tuan Haji. Kan anak kecil. Anak kecil tak boleh banyak menyimpan duit. Cikgu sekalian, hari ini kita mendapat pungutan derma sebanyak 750. Tidak termasuk Cikgu Sudah dan Cikgu Maun. Saya harap mereka itu pulang, dia akan membawa 1-200 lagi. Ha, itu pun dia sampai.
Cikgu Sudar, berapakah pungutan cikgu hari ini? RM1, cikgu. RM1? Mengapa kebanyak sangat? Entahlah, cikgu. Cilaka punya Haji Bakil. Dia bilang budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Haji Bakil? Cikgu Sudar, saya tak percaya Haji Bakil boleh menerima sebanyak itu. Sumpah, wallah, cikgu Murni. Kalau cikgu tak percaya, tanya cikgu Mahun. Memang benar, cikgu. Haji Bakil tu pelokek. Tak hidung masin. Saya tak percaya. Saya tak percaya sama sekali. Baiklah. Besok, saya sendiri akan ke rumahnya. Haji Bakil? Ini memang rumah Tuan Haji Bakil. Dan saya anaknya. Bapaknya ada di rumah tak? Bapak saya? Nanti saya tanya pada orang gaji saya ya. Silakan. Gaji saya banyak mana? Lalu, apa kau nak lagi? Cuba kamu tengok, bapa aku ada di rumah tak? Bapa kau? Bapa kau kan dah mampus. Kau ni sampai tak boleh bakat langsung. Maafkan saya, Encik. Sebenarnya saya ini bukan anak Haji Bakil. Saya orang gajinya. Orang gaji? Iya, ada apa, Encik? Saya datang ni nak minta derma. Oh, derma? Labu, bilang sama Pak Haji orang datang nak minta derma lagi. Derma lagi? Demam lagi lah Pak Haji aku ni. Cik. Ada-ada saja. Orang datang minta derma, Cik. Cik, tinggal kulit
dengan jam aja. Dah 3 tahun, Cik. 3 tahun? Kalau tak salah saya, baru-baru ni saya jumpa dia dekat kedai. Betul kan, Cik? Barulah merasa sedikit kebal badan aku ni. Nasib baik Cik Lekas datang. Kalau tidak, gol lah Pakcik saya ni. Kau minta aku mati? Tidak, tidak, tidak. Kami berdoa biar Cik panjang umur. Kalau Cik nak mati, Alhamdulillah. Cik Tumur ni. Cikku datang kemari nak minta derma anak yatim ya? Begitulah maksud saya, Tuan Haji. Oh, kita mesti tolong. Wajib kita mesti menolong. Sebab mereka tak ada siapa lagi dalam dunia. Bukankah begitu, Cikgu? Oh, Tuan Haji sungguh bertimbang rasa. Lagu, Sajik. Mari. Berapa harus aku nak bagi derma anak yatim? RM100 cukuplah, Cik. RM100. Kau buat malu dengan aku. Orang kenal aku siapa? Haji Bakir. Kapal di laut, gedung di darat. Bucam bukan macam kau. Maskin, muka, kelabu. Silakan, Cikgu Muni. Rumah besar, orang gajian ada. Uang banyak, motorka barat. Cikgu, berapa saya nak bagi derma anak yatim? Itu terserah pada Tuan Haji. Ini derma saya. Terima derma saya. RM1,000 dari Haji Bakir. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak, Cik? Budak-budak yang boleh pegang duit banyak sebab dia tidak tahu kira. Kalau kau pegang duit, kau joli habis hartaku. Lekas kau ambil air kopi, berikan kepada Cikgu Murni aku. Baik, Cik. Amboi. Muka Cikgu Murni, muka rezeki tahu. Betul ke Tuan Haji? Iya. Saya pandai lihat tangan. Boleh saya lihat? Lihat. Buratni mengatakan ada seorang lelaki betul-betul cinta dengan Cikgu Murni. Laki-laki yang macam mana Tuan Haji? Orangnya separuh umur, tapi bukan tua tau. Orangnya insin. Orangnya kaya. Ada rumah besar, ada uang banyak. Kekayaannya kapal di laut, gedung di darat. Ada motoka. Tukarnya buruk. Tapi kalau urat ni dengan urat ini bertemu, sudah tentu bertukar dengan kereta baru. Mesti. Bapak ni, selama mak dah mati, bertukar corak nampak. Pakai seluar pendek lah, bertransistor-transistor lah, tukar kereta baru lah. Oh, pasal aku pakai seluar pendek? Bukankah kita nak pergi piknik? Aku tukar kereta baru, kan bagus untuk persediaan buat kau.
Mana tahu, boleh jadi kau kawinkah, boleh jadi kau ke pasar, boleh jadi kau joli. Boleh jadi aku nak kawinkah. Hai, aku tengok Pak Haji itu ada hati nak menikah nasib bayang dari tengah. Haa, tua kelali tak ingat nak maji. Bukan dia nak maji, dia bukan Pak Haji, Pinji. Dah siap semua? Ah, sudah. Mari kita berangkat. Mahal ini. Degar-degar orang rasa tadi. Siap, murid. Senyum semua, eh. Satu. Dua. Macam tiga. Dah berjanji pula. Bagus. Oh, Tuan Haji. Cikgu, silakan. Tuan Haji, inilah guru besar. Oh. Cikgu, inilah Tuan Haji yang menerima 10 kayu kain putih dan wang RM1,000 untuk persatuan kita. Oh, budi dan jasa Tuan Haji sungguh menjadi kenang-kenangan. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Cikgu besar, bolehkah saya berjalan-jalan dengan Cikgu Mun sekejap? Ya, boleh. Murid-murid sekalian, ambil tempat masing-masing. Bikin dua bulatan. Dia satu, dua, tiga. Cuaca sungguh baik hari ini. Memang benar, Tuan Haji. Tuan Haji, silakan. Sila. Tuan Haji, silakanlah. Terima kasih. Amboi, takkanlah tak sudi pula. Yalah. Kalau sudah dipaksa, apa boleh buat? Shh,
Sedapnya. Di mana dibeli ini? Saya buat sendiri, Tuan Haji. Oh, buat sendiri? Patutlah sedap sangat. Minta satu lagi. Ah, macam itulah. Lain kali jangan malu-malu. Apa yang dimalukan dengan Cik Burni? Apa Cik Burni tak nana? Apa nana-nana tu, Tuan Haji? Nak berumah tangga. Yang sebenarnya, saya sudah pun berumah tangga, Tuan Haji. Ya, saya telah pun berumah tangga dengan seorang pemuda yang sama umur dengan saya. Tapi, perkahwinan kita gagal dan roboh di tengah jalan. Kalau begitu, sekarang janda lah. Memang benar, Tuan Haji. Memang susah kalau kawin muda sama muda. Kerana orang muda tu selalu kopo. Kopo berfikir, kopo segala-galanya. Tetapi kalau kawin dengan orang yang ada umur, besar manfaatnya. Kerana orang ada umur tu banyak experience. Memang benar kata Tuan Haji itu. Kali ini, kalau saya kawin lagi, saya akan cari orang yang lebih tua dari saya. Begitu cara berfikir. Ada apa ni? Eh, Nabi. Pandai juga Pak Cik kita jual minyak. Eh? Minyak apa? Minyak angin. Eh, ini yang dinamakan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Mengintip ular tukar kulit. Jangan dekat, Cik. Ular ni ular tua. Dah kerepot pun. Tak sadar diri. Kalau dia beli, parah, Cik. Abang Labu. Abang Labi. Tolong panggilkan bapak. Manisa nak makan, lah. Rusak program kita ketuk siapa datang. Cikgu besar. Datang buat apa di tepi laut ni? Maafkan saya. Nampaknya saya mengganggu kesenangan Tuan Haji. Tak jadi apa, Cikgu? Cikgu Murni tu terlupa. Nasib baik saya ingat. Ada lupa apa, Cikgu? Surat jemputan. Oh, Cikgu ada bawa tak? Ada. Ni dia. Surat jemputan apa, Cikgu? Malam besok, kita akan mengadakan malam perjumpaan dengan persetujuan Cikgu Murni dan cikgu-cikgu yang lain. Diminta Tuan Haji Bakil bersama. Apa kata Tuan Haji? Sayang. Besok saya ada urusan yang mustahak. Besok malam Cikgu Murni datang tak? Oh, saya mesti datang. Saya cancel urusan saya semua. Pukul berapa besok, Cik? 8:30 malam. Terima kasih. Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, pada malam ini kita sungguh merasa bertuah kerana Tuan Haji Bakil berada bersama-sama kita. Tuan Haji Bakil banyak membuat jasa kepada persatuan anak-anak yatim. Dari itu, mari kita hadiahkan sekalung bunga kepadanya. Silakan Cikgu Murni. Juga, pada 24 hari bulan depan, kita akan adakan malam aneka ragam. Kita harap Tuan Haji Bakil akan menyampaikan segala hadiah-hadiah. Sebelum kita makan, saya minta kepada cikgu-cikgu sekalian
marilah kita menyanyi lagu selamat untuk Tuan Haji Basil. Tangan cikgu. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Tuan Haji Basil. Allah selamatkan kamu. Dan Cikgu Marni juga banyak membuat jasa pada persatuan kita. Marilah kita menyanyi lagu selamat untuk Cikgu Marni. Bangun cikgu-cikgu sekalian. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cikgu Marni. Allah selamatkan kamu. Cikgu Murni. Saya, Tuan Haji. Sebenarnya, ada satu perkara saya nak bonding dengan Cikgu Murni. Sila. Perkara apa, Tuan Haji? Semalam, waktu di piknik, Cikgu Murni ada mengatakan, Cikgu sanggup kawin kepada orang yang lebih umur daripada Cikgu. Memangkah begitu? Memang betul, Tuan Haji. Ini, saya ada seorang kawan, dia tu bujang. Kalau dia masuk meminang, sanggupkah Cikgu Murni menerima? Siapa ke kawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Oh, bukan tanggung-tanggung orang Cikgu Murni. Budi bahasa cukup manis dan baik kepada orang, tak ubah macam saya ini. Kulitnya hitam manis macam kulit saya ini, Cikgu. Tinggi-tingginya, lagaknya, jalannya, ada pula anak perempuan begini tinggi. Lebih kurang macam cikgu ni lah. Ya, macam cikgu ni lah. Putih-putihnya. Orang ni banyak uang. Rumah batu ada, rumah besar ada, kereta baru ada. Hai, cikgu. Kalau cikgu kawinlah kepada kawan saya tu. Seumpama ayam bertelur di atas padi. Mewah hidup cikgu selama-lamanya. Siapakah nama kawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Namanya tadi di tepi bibir, sekarang dah lupa pula. Kalau tak salah, Kil. Akhil kah? Syakil kah? Tapi orangnya Haji juga. Cikgu Murni. Saya, cikgu. Meeting dah nak dimulaikan. Silakanlah, Tuan Haji. Kita sambung lain kali, ya? Baiklah, cikgu. Cikgu besar ni. Tak habis-habisnya meeting. Sedikit kita tak dikasihnya macam. Cikgu Murni, bila kita berjumpa lagi? Malam aneka ragam.
dihormati sekalian. Marilah kita menyanyikan kembali lagu selamat ini kepada anak-anak yatim. Semoga Allah memberi selamat kepada mereka. Terima kasih sidang penonton yang dihormati sekalian. Terima kasih. Maka acara selanjutnya sekarang merupakan sebuah tarian, yaitu Tari Silat Melayu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Tari Silat Melayu adalah ciptaan dan diajarkan oleh Cikgu Besar kita, Cikgu Besar Hafsah. Terima kasih. Putri Melayu balenggang lenggo indah bergaya, bukanlah hanya pandai merayu tetapi sanggup membela bangsa. Amboi, 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 putri jelita betapa santun berbudi baka, tidaklah hanya pandai bermanja, berani pula ke medan laga. Amboi, 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 amboi. Ikan betuk di tengah lah sawah, ikan puyuh di rawa lah rawa. Ingat pesanan datuk hang tua, tidak melalu hilang di dunia. Amboi, 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 amboi. Budak-budak memakan ketupat, tupat nasi dibelah-belah. Hidup kamu jasa tak dapat, sekali hidup hai buktikanlah. Amboi, 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 amboi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tibalah masanya kita akan mempersembahkan sebuah acara yang sangat istimewa. Acara itu ialah Memilih Ratu Kebaya. Para pengadil terdiri dari seniman, seniwati dan raju utama film-film Melayu. Saya perkenalkan para pengadil, tuan-tuan dan puan-puan. Pengadil yang pertama, seniwati Dayang Sofia.
Pengadil yang kedua, seniman Ahmad Mahmud. Pengadil yang ketiga, Seniwati Rusnani. Pengadil yang keempat, Raju Utama Omar Rojek. Pengadil yang kelima, Seniwati Sarima. Terima kasih. Satu. Aku haus minum air batu. Air batu? Sidang penonton yang dihormati sekalian. Sementara kita menantikan keputusan pengadil-pengadil, maka kita akan mempersembahkan sebuah lawak jenaka yang bernama Aji Aji Buka Pintu. Dijayakan oleh pelawak yang terkenal Labu dan Labi.
Nama-nama pemenang pada malam ini, saya persilahkan penaung kita Tuan Haji Bakil untuk naik ke pentas. Tuan Haji Bakil. Keputusan para pengadil, pemenang kebaya yang nomor 3 jatuh pada Cik Zubaidah Muhammad. Pemenang kebaya yang nomor 2 jatuh pada Cik Zarinah Abdul Ghani. Sidang penonton dan hadirin yang terhormat, tibalah masanya yang ditunggu-tunggu. Ratu Kebaya tahun 1962 jatuh kepada Cik Murniati Haji Ibrahim.
kawin dengan Cik Gemun itu ada di sini orangnya tahu. Yang mana satu Tuan Haji? Kalau Cikgu mau tahu orangnya yang nak kahwin sama Cikgu tu, sayalah. Kenapa Tuan Haji tak bilang dari dulu? Kalau Tuan Haji betul sukakan saya, masuk meminanglah. Ya ke? Ya. Tuan-tuan bertenang. Tuan Haji tidak mati, tapi hanya pingsan saja. Tolong tirai tutup. Tolong tutup tirai. Tutup. Tolong tutup. Tutup. Macam mana bapak boleh pingsan? Bapak ni bikin malu pada orang ramai sajalah. Mana bapak tak pensan? Panggung tu panas sangat. Panggung air kondisi pun panas. Bapak pun jadi heran, Manisa. Semasa bapak berjabat tangan kepada Cikgu Murni, satu macam datang angin di muka bapak, swing, macam berat motokar. Kau tak rasa lah, Bu? Oi, bukan rasa saja, Cik. Saya nampak berkemutih saja angin itu datang, Cik. Aku pun nampak juga. Angin apa tu? Angin Ahmad. Ya. Angin Ahmad? Terkejutlah aku. Tolong. Labi, angin apa tu Labi? Angin tikus sendiri. Angin tikus? Kau pun sama juga, tolol. Kau lihat ni. Dah kenalah tu bapak bertiga. Selamat malam. Cikgu Buni tu dah bertujuh kahwin dengan aku. Besok pagi kau cari orang tu, dua tiga orang. Terus pergi Minang sekali. Tak usah orang tua-tua, Haji. Saya seorang cukup masuk Minang. Mana kau tahu? Diam, Rangkau. Kau fikir aku tak tahu masuk Minang, ya? Di mana kau belajar? Dulu, waktu bapa aku nak kahwin dengan mak aku, akulah masuk Minang. Kau mana tahu kau belum beranak lagi? Cik, jangan sesati. Everything okay. Tip-top. Bagus. Kau pergi berehat dulu. Assalamualaikum Cikgu Murni. Waalaikumsalam. Sila pula Bi. Ada hajat apa ni? Kami ada hajat besar. Saya berdua ni datang kemari nak masuk meminang. Meminang siapa? Meminang Cikgu Murni untuk saya. Untuk kau. Meminang Cikgu Murni untuk tuan saya, Tuan Haji Bakil. Oh. Terima sajalah Cikgu Murni. Tanyalah pada bapak saya. Kalau dia setuju, setujulah. Pak Haji Bakil tak mau kahwin dengan bapak cikgu. Buat apa tanya dia? Mestilah tanya bapak dia. Ini soal meminang. Kalau bapak dia tak setuju, tak jadilah. Balik ke rumah Pak Haji dia lesing lagi dia. Cikgu, boleh tak kami berdua berjumpa dengan bapak cikgu? Bapak! Pak! Ada apa,
kamu ni? Ada orang nak jumpa dengan bapa. Alamak, kementuannya. Tapi ada channel. Channel apa? Kalau dia tak mau terima kita punya pinangan, kita tangan-tangan dengan dia. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Jemput dan naik anak-anak. Pak Haji, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Silakan. Ada apa anak ni datang kemari? Ada aja. Lalu, tolong ceritakan. Saya berdua datang kemari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mustahak nak jumpa dengan Tuan Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Haji, saya datang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Tuan Haji ni terlalu baik. Kau aja lah yang cakap. Ya, Pak Haji baik, Pak Haji baik. Ada apa anak-anak ni? Pak Haji, sebenarnya kita berdua ni datang. Oh, datang dari masjid ya. Tahu sudah kita. Awak bukan tak tahu. Semalam hujan lebat. Oh ya, Pak Haji. Kita hujan lebat tu tak apalah. Ribut pun kuat. Anjung di masjid kita tu roboh. Dipukul ribut. Pak Haji panggil tukang. Tukang datang dan lupa bawa simen. Pak Haji dah betul-betulkan. Pak Haji arah korang diorang pergi dah betulkan masjid tu. Rusak. Kenapa anak ni? Belaga angin, Pak Haji. Oh. Bapak, ini kipasnya, Pak. Ya. Maafkan Pak Haji, ya. Pak Haji, masuk ke dalam sekejap. Ya. Pak Haji, nampaknya tak kacau kita bercakap dah, Bu. Kalau dia buat penyakit macam ini juga, aku bilang tutup, engkau tutup mulut lah, Bu. Boleh lah, Bi. Herkan. Hai, panas. Ya. Anak-anak ni tak panas? Oi, panas, menyirap darah-darah. Ya, lain nak meletup lah, Pak Haji. Apa yang anak-anak cakap tadi, silakanlah. Baru Pak Haji kali sekarang kita bercakap. Begini, Pak Haji. Kan badan betul... Pak Haji memang tak boleh kena tahan panas. Ya, ya. Kalumlah orang tua. Ya. Orang tua lah katakan. Kami juga orang ni tak panas sampai begini. Abang lah ni dah rendah bang kali. Aku duduk orang ni. 3-4 kali Pak Haji mandi. Malumlah panas sangat. Aku duduk orang. Dengar sini, Pak Haji. Kami datang kemari nak masuk meminang anak Pak Haji untuk Pak Haji Bakil. Kasih tak? Apa? Haji Bakil? Ya, setuju lah tu. Selamat. Alhamdulillah. Jelas kau punya Haji Bakil. Apa kau orang ni jangan tali bapak dia? Minta ampun. Minta ampun, Pak Haji. Minta ampun, Pak Haji. Minta ampun, Pak Haji. Minta ampun, ya. Ini bapak tiri Haji Bakil tau. Kurang pelajar. Nasib baik orang lari. Kalau kau orang tak lari, naas kau orang. Kurang pelajar asam pelukur. Berhasilkah tidak? Rosak, Cik. Rosak program kita. Rosak? Apa yang rosak? Adakah patut? Bapak dia bilang muka Encik macam beruk Mak Ye. Kononnya nak kahwin perempuan yang paling cantik dalam kampung ni. Tua kutuk, tua tak sadar diri. Bapak dia taram dengan Encik.
Kalau dapat, Encik, dia nak lanyak-lanyak kan? Lanyak? Betulkah katanya, Rabi? Ya, Encik, mula-mula dia kata. Mula-mula? Alamak, mula-mula? Kau lihat ni, aku mesti pukul kepala dia dengan martul. Kalau tidak, jangan dipanggil aku Haji Bakir. Encik. Tapi Cikgu Murni terus bergaduh dengan bapak dan Encik. Dia katakan, bapak, sampai hati bapak kata pada Haji Bakir kasih saya. Saya cinta pada Haji Bakir. Bila saya makan, teringat Haji Bakir. Bila saya minum, teringat Haji Bakir. Bila malam saya nak tidur, saya tepuk-tepukkan bantalnya. Panggil Haji Bakir, Haji Bakir, Haji Bakir. Kalau boleh, dia nak mati dengan Pak Haji Bakir. Aku dah tahu tu. Memang mesti Cikgu Murni berkata begitu. Apa kata bapaknya lagi? Seterusnya, Cik. Dia tangkap si Murni. Dia ikat, dia ikat. Dia pukul-pukul sampai keluar darah, Cik. Dia pukul, dia. Silakan punya bapak mertua. Kau pukul kekasih aku. Apa kata bapaknya lagi? Saya tak sampai hati nak dengar, Cik. Semua ni Labi tahu. Apa katanya Labi? Cakap apa yang dia cakap? Ya, terus Cikgu Murni panggil. Abang Labu! Abang Labi! Tolong kasih tahu sama Haji Bakir. Lepaskan saya. Kalau saya dah terlepas, malam ini juga saya nak kahwin dengan Pak Haji Bakir. Dan saya tunggu di rumah Tuan Kadi. Kalau begitu, ini malam kamu berdua pergi lepaskan Cikgu Murni. Aku tunggu di rumah Tuan Kadi. Malam ini aku kahwin. Malam ini aku kahwin. Apa yang kau bercakap macam itu dengan Pak Haji sekarang? Apa kita nak buat sekarang? Engkaulah. Engkaulah bilang kata Murni sukakan dia. Bukan kau cari balak ni semua. Balak. Kenapa hatiku terbang debu dan buat debu pula ni? Pasal tak sedap badan lah. Jangan-jangan aku salah makan ke? Dari mana si mata ni pula? Allah. Jatuh lega. Baru dah terang si mata. Murni? Oh, Murni. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Ini malam. Kita tukar tempat tidur. Kau tidur di bilik bapak, biar bapak tidur di bilik kau. Kenapa, Pak? Entahlah. Bapak rasa tak sedap hatilah. Hati bapak kedak gedu. Sudahlah, Murni. Kau pergi tidur di bilik bapak. Pergi. Baik, Pak. Bilik Haji Kementot. Yang itu bilik Cikgu Murni. Yang itu. Okey. Alamak. Biliknya terbuka. Jangan-jangan. Dia tak ada.
datang dia, Pak Haji. Kenapa pengantin perempuan ni berselimut? Dia malu menengok Haji Bakhil. Maklum, terlalu handsome. Handsome. Apa nak dimalukan? Bukannya orang lain. Kan bakal jadi suaminya sendiri. Siapa saksinya? Saya, Tuan. Saya di sini. Baik, Tuan. Saksi kedua? Saya, Tuan Haji. Sini. Pengantin laki-laki. Ya. Sini. Tuan Haji Bakir, Pak Haji. Suruh dia buka selimutnya. Dan suruh dia sign di sini. Baiklah, Pak Haji. Dapati bahawa Haji Bakhil bin Lebai Kedekut Labu bin Kundur Labi bin Kura-Kura Amboi. Pelik sungguh nama kamu bertiga ni. Kamu bertiga didapati salah dan dikenakan denda RM500 tiap-tiap seorang atau penjara 3 bulan. Bagaimana Tuan Haji Bakhil bin Lebai Kedekut? Tak apa, saya mesti bayar, Tuan. Bagus. Labu bin Kundur dan Labi bin Kura-Kura? Dia bayar, Tuan. Betapa pula aku nak bayar. Ayi, kau tak bayarkan pergi Encik. Aku tak mau bayar. Siap, Pak, jaga anak Encik. Biar mati kering dengan aku. Jangan main Encik, bayar Encik. Aku tak mau bayar. Ini je, Encik. Padan muka kau. Setan! Labi. Sampai hati Pak Haji tak mau tolong kita, ya? Apa nak buat, Labu? Memang nasib kita